Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, IT Vicious dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, yang pertama di sini kita akan melihat nih kegiatan Mom Aiting dan juga Ayah Rojak, di mana hari ini Mom Aiting akan pergi ke kondangan saudara terdekatnya. Dan yang menjadi fokus adalah tulisan kecil yang ada di hadapan Umi. Di sini menuliskan, "Hai Desember, kita masih tetap menggunakan masker. Apakah tahun depan kita masih tetap menggunakan masker? Semoga saja tahun depan sudah membaik. Amin ya Robbal Alamin." Begitu tulis Mom Aiting di akun Instagram pribadinya. Hari ini Mom Aiting pergi kondangan bersama Ayah Rojak dan juga sang calon menantu nih, Nanda Fahrizal. Sendirian ya Nandanya, karena Syifanya lagi di LA bersama Ayu Ting Ting nih. Ini Mom Aiting menuliskan, "Selamat menempuh hidup baru, banyak libur, semoga bahagia menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Amin ya Robbal Alamin." Kebahagiaan yang tiada tara ketika kita menghadiri pesta perkawinan saudara, terutama ini adalah orang terdekat dari Ayu Ting Ting nih. Ayu berhalangan hadir karena masih liburan nih di Amerika, tapi mereka masih sempat video call-an nih. Dan di sini Ayu Ting Ting menuliskan sesuatu untuk sang pengantin. "Di wedding deh, semoga sakinah mawadah warohmah ya, amin. Bahagia pokoknya, banyak libur." Begitu tulis Ayu Ting Ting 2 jam yang lalu nih. Tak berhalangan hadir, hanya bisa lewat video call. Tak hanya Ayu Ting Ting, Siva juga mengucapkan happy wedding untuk Bang Banyak Libur. Dan di sini juga ada yang lagi kesepian nih. Sang calon menantu Ayah Rojak pergi kondangan sendirian nih karena calon istrinya lagi liburan asyik nih, holiday ya di Amerika bersama kakak tercintanya. Di sini Syifa menuliskan, "Sekalinya pisah lama banget, kangen gak? Hahaha." Nanda Fahrizal. Dua sejoli yang sebentar lagi akan melepas masa lajangnya, adik dari Ayu Ting Ting ini sudah lulus kuliah, dan itu adalah persyaratan dari Nanda agar bisa nikah nih sama Nanda. Dan akhirnya minggu-minggu kemarin Syifa berhasil nih lulus dengan baik dan dirayakan dengan begitu mewah. Semoga nanti pernikahannya langgeng dan semoga dipercepat ya, amin ya Rabbal Amin. Semoga semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat selalu untuk Syifa dan juga Nanda. Semoga selalu bahagia walaupun lagi LDR-an. Semoga ya cinta kalian tetap bersama. Dan informasi selanjutnya nih yang tak kalah luar biasa, dilansir langsung dari akun Instagram Setarwati. "Ikis bahagianya ingin lihat Ayu Ting Ting punya gebetan baru, suasana baru, cinta baru, tidak cuma yang itu-itu aja, menunggu yang gak pasti. Semoga didekatkan jodohnya ya Neng Ayu di tahun 2022 nih, serba baru, kehidupan baru pasti bisa." Terima kasih atas semangatnya Setarwati, dan semoga deh apa yang didoakan dapat dikabulkan nih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Doa terbaik untuk Setarwati juga nih. Sontak nih ya, unggahan tersebut dikomentari langsung nih oleh Umi dan diaminkan. Dan kita fokus nih dengan pria yang ada di belakang Ayu Ting Ting yang sedang bersama dengan Bilqis Humairah Razak. Pria tersebut selalu muncul nih di video Ayu Ting Ting baru-baru ini. Siapakah pria tersebut? Wajahnya masih tersembunyi nih pemirsa. Semoga dia harapan di tahun baru nanti dapat menjadi nyata. Ayu Ting Ting bisa mendapatkan jodoh dan juga kehidupan yang lebih baik lagi di tahun 2022. Terbaik untuk Ayu, semoga liburan yang menyenangkan dan semoga bisa mendapatkan jodoh yang terbaik nih, agar bisa menghapus air mata yang selama ini telah keluar dengan sia-sia. Dan salah satu fans Ayu Ting Ting tersebut dikomentari langsung nih oleh Mom Aiting 52 menit yang lalu. Di sini Mom Aiting menuliskan, "Amin.
Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wah, Mom Aiting mengaminkan doa dari sahabat kita nih. Semoga aja di tahun 2022 ini Ayu Ting Ting benar-benar mendapatkan jodoh yang terbaik yang Allah kirimkan tentunya. Dan pastinya semua keluarga sudah tahu nih siapakah jodoh terbaik yang Allah kirimkan tersebut. Tapi masih sepertinya disembunyikan ya. Apakah Ivan Gunawan atau Bang Robi atau masih ada yang lainnya? Kita tunggu saja ya kejutan yang akan diberikan oleh Ayu Ting Ting tahun baru nanti. Bagian yang masih disembunyikan secara rapat oleh Ayu Ting Ting. Dan kita aminkan saja ya. Amin. Semoga buka lembaran baru dari lintang 3138. Terima Masya yang Hani, pakaian mereka senada. Masih banyak lagi nih komentar-komentar berdatangan dari para sahabat yang lainnya yang hari ini merasa bahagia karena Ayu Ting Ting juga bahagia. Jadi hari ini Bilqis Huwairah Rajak terlihat sangat bahagia nih karena bisa liburan di Universal Studio Hollywood. Dan terlihat di sana ada seseorang yang menemani Bilqis dengan sepenuh hati. Siapakah orang tersebut masih menjadi misteri bagi kita semua, terutama para fans Ayu. Meninggalkan berita Ayu Ting Ting yang sedang bersama seseorang yang masih menjadi tanda tanya. Di sini ada informasi terbaru nih untuk nanti malam, di mana penampilan Ayu Ting Ting akan diulang lagi nih dan diputar lagi untuk sahabat semua. Dilansir langsung dari official Trans 7. Ingin tahu gimana keseruan dan kehebohan aktivitas di balik layar dari pengisi acara saat konser Padi begitu minggu lalu? Penasaran? Jangan sampai ketinggalan nanti malam di Facebook dan YouTube official Trans 7 jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Ya sahabat semua, jangan lupa nanti malam penampilan Ayu Ting Ting akan diputar kembali menemani sahabat semua di Trans 7 dan juga YouTube official Trans 7 dan juga Facebook. Ya sahabat semua, jangan sampai terlewatkan. Nanti malam Ayu Ting Ting akan hadir kembali menemani kita semuanya jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Facebook dan juga di official Trans 7. Dari Erik Halamin juga di sini memberikan untuk kita semua. Di sini Erik Halamin menuliskan banyak hal yang mesti diperhatikan saat ingin menjadi fashion stylist. Salah satunya adalah kita harus menjalin hubungan yang baik dan selalu bersikap sopan kepada para fashion designer saat ingin meminjam karyanya. Dan itu kita harus menjaga dengan baik karya mereka tersebut dan mengembalikannya tepat waktu. Dan inilah penampilan spektakuler Ayu Ting Ting minggu lalu saat bersama dengan band Padir Ribon. Bagi sahabat semua yang ketinggalan minggu lalu, nanti malam akan diputar kembali nih di Facebook dan juga di official Trans 7. Bagi sahabat semua, jangan lupa ya nanti malam. Oke sahabat, selamat menyaksikan dan ini saja informasi dari Mimin untuk hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.